Hai guys, selamat datang di Games Aton. Okay guys, kembali lagi di video saya. Video kali ini saya nak review, iaitu saya ada buat restoran, iaitu restoran lah. Saya buat macam wagyu restoran, tapi tak adalah sama sangat. Dahlah, jomlah kita start. Jom. Ni dia, tada. So bolehlah, besar juga sebenarnya dia punya restoran dia. So sini restorannya saya buat dekat wagyu restoran tu. Sama kan segitiga je. Aduh, lawak lah. So ni je lah, saya buat tepi dia hitam and mana putih tepi dia sikit. Nah, tu je lah bentuk dia. Okay, jom lah kita start review. So saya buat dekat parking. Sini ada parking kosong, so saya letak lah. Sini ada ruangan kosong, ruangan pula. Ada halaman kosong, jadi sebab kat sini. Okay, sini saya letak ada dua pokok. So ada tanaman dia besar. Ni dia punya. Okay, sini ada meja makan dekat luar juga. Meja makan ada 4-8 lah. Bawah ni macam dikira dah kapek kot. Okay, sini ada meja makan. Banyak juga meja makan. Siapa tak nak makan kat dalam, makan kat luar pun tak apa kan. Tu je lah. Warna dia warna gelap sikit lah warna dia. Tu je lah, tak ada apa-apa tambahan. So bentuk dia macam bentuk rumah. And kaca dia sebab warna biru gelap sikit. Cantik tu. Ni lah bentuk dia. So nama restoran ni ialah, salah, terbang. Okay. Nama restoran ni lah Happy Restaurant. So apa yang happy pun saya tak tahu. Alah, ni nama restoran Happy Restaurant. Tonton. Okay dah, kita start sekarang. Okay, sini salah. Ini ada apa? Pintu selindor lah. Okay, kita masuk. Tadah, ni dia. So macam, tak tahulah nak cakap apa, tak tahu. Okay, tapi ni ada tanaman. Ada tu tanaman besar gila. So macam ni lah bentuk restorannya. Atas ni saya tak lampu-lampu supaya tak gelap. Tu je lah. Sini ada banyak sofa. Okay, kalau restoran kan ada sofa kan. Tepi-tepi ni, saya buat bahagian tepi-tepi ni tak sofa. And sini lah tempat makannya. Kalau restoran kan ada banyak sofa macam ni. Tapi ni saya buat warna hijau. Hijau pekat macam tu. Meja makan dia warna macam ni lah, sama kat luar. Tu kan gelap kan. Takpelah, tak kisahlah. Okay, tengah-tengah ni ada macam kapet. Ada kapet. Sini tengah-tengah boleh makan juga. So tengah-tengah ni ada tiang besar. And ada tanaman juga, letak tanaman. Ni tengah-tengah ni ada tempat meja makan juga. Sini pun ada. Gelap lah. Tak apa. Okay, sini tempat bayar. Nak main makanan kat sini ke? Cuma tak ada letak apa-apa lah. Kosong je lah. Hiasan je. Nak buat macam mana kan? Sini tempat makan juga. So ada sofa. Ada dua sofa. Dua tempat lah. So warna kaca dia warna biru. Biru gelap. Tu yang gelap tu. So ini tempat dapurnya. Ada dapur dan ada almari kat sini. And putih ais. Jadi saya buat warna hitam je lah. Tu je lah. Sebenarnya saya letak barang lah kat sini. Tak tahu nak letak apa, tapi dah penuh lah. Okay, sini ada meja and laptop. And ada kerusi. Kita nak bayar ke apa, kita bayar kat situ je lah. Duduk kat situ, ada meja lah. Dan restoran ni ada tandas juga tau. Tandas dia terlebih luas lah pula. So saya letak ni je, tinggal ni je dengan
sinki dengan meja and toilet. Sebab saya lupa nak buat tanda, jadi saya letak ni je lah. Lupa. Ha, ini tanda lelaki and mana-mana lah, perempuan ke lelaki. So sama je. Tu je lah. Okay, kita naik ke tingkat atas. So tangga dia macam warna putih. Okay, saya buat ni, dia punya dinding ni macam batu-batu tau. Batu-batu, batu-bata. Ha, ni dia. Kat atas ni lagi cantik daripada kat bawah. Sebab dia luas tau. Okay, atas tu ada tiang lampu. Tiang lampu ada banyak jugalah setak. So bagi nampak kecantikan, macam di hotel pula rasanya. So sini ada ni. Tu je lah, sama je. Okay, ni banyak sikit ruang tengah-tengah ni. Sini ada pasu juga, tanaman. Kita tempat naik ni, saya ada letak tempat penghadang bila kita naik tu supaya tak jatuh lah. So ni warna-warna coklat. Sini boleh kita makan kat sini. Banyak juga meja makan. Padahal tak ada orang berdatang. Tu je lah sebab. Cantik. Ni pun sama je hasilnya. Ada tiang tengah-tengah macam ni. So boleh tahan juga saya buat. Okay, ni laluan dia sempit sikit. Okay, ni sama je posisi dia. Cuma yang ni saya buat sebelah kiri, yang kat bawah punya sebelah kanan kan. Tu je lah. Tak ada benda dah. So bentuk dia macam ni je. Simple. Okay, aslinya tak ada benda lah. Nak kita review-review dah. Sebab tak ada apa-apa pun. Cuma letak meja makan tu je banyak air. Okay guys, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Sorry tau kalau videonya pendek. Pendek je sebab tak ada benda pun. Sebab banyak sangat meja makan. Tu je kita boleh review. Okay. Takpelah. Okay, kalau semua suka dengan video ini, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye semua, see you next video. Bye.